Tunduk kepala kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur atas kasihmu yang tak berkesudahan yang telah engkau berikan bagi kami. Engkau telah menjaga kami sepanjang malam tidur kami, sudah bangunkan pagi ini dengan tubuh yang diberkati. Pada saat ini kami meminta dan memohon kepadamu, kiranya engkau memberkati kami ketika kami mempelajari akan firman-Mu melalui renungan pagi kami pada hari ini. Kiranya engkau memberikan kami kebijaksanaan dan pengertian ketika kami mempelajari akan firman-Mu. Dan kiranya engkau memberikan kami ketajaman pikiran dan hati yang peka terhadap kebenaran firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami. Amin. Judul renungan pagi kita hari ini, Pujilah Tuhan dengan gambus dan kecapi. Ayatnya terdapat di Nehemia 12 ayat 27. Pada pentahbisan tembok Yerusalem, orang-orang Lewi dipanggil dari segala tempat mereka dan dibawa ke Yerusalem untuk mengadakan pentahbisan yang meriah dengan ucapan syukur dan kidung, dengan ceracap, gambus dan kecapi. Keterangannya, pelajaran-pelajaran mengenai manfaat yang besar, bahkan dalam peningkatan pendidikan seperti zaman sekarang ini, bisa didapatkan di dalam sejarah orang-orang zaman dahulu kala. Dasar-dasar pendidikan halaman 95. Seni suara yang kudus dengan rajin dikembangkan. Tidak pernah terdengar lagu nada waltz, juga nyanyian sembrono yang akan menjauhkan dan merusak perhatian dari Allah, melainkan lagu-lagu mazmur pujian kepada Kalik yang meninggikan namanya dan mengenang kembali perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Demikianlah musik digunakan melayani maksud yang kudus untuk mengangkat pikiran pada hal-hal yang suci dan agung, serta meninggikan dan membangkitkan jiwa yang saleh dan rasa berterima kasih kepada Allah. Dasar-dasar pendidikan halaman 98. Musik harus memiliki keindahan, kepedihan, dan kekuatan. Biarlah suara diangkat dalam lagu pujian dan penyembahan. Tambahkan untuk membantu Anda, jika memungkinkan, musik instrumental dan biarkan harmoni yang mulia naik kepada Tuhan sebagai persembahan yang dapat diterima. Testimonies for the Church, jilid 4, halaman 71. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas waktu yang Tuhan telah berikan bagi kami untuk merenungkan firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur atas setiap pengajaran dan bimbingan yang telah kami terima dari-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami kekuatan dan keberanian untuk mempraktekkan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa kiranya Engkau mengiringi kami dalam setiap langkah kami dan kiranya Engkau membimbing kami dalam segala sesuatu yang kami lakukan pada hari ini. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya, Tuhan memberkati kita semua. Angkat nafas.